Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Antep Loper dimanapun kalian berada? Kembali lagi dengan Cemimin di Arsip TV. Yang mana ya bun, seperti biasa kali ini kita akan kembali membahas bocoran alur cerita sinetron Bintang Samudra untuk episode sore nanti. Namun sebelum kita membahas alur ceritanya, baiknya buat kalian yang baru bergabung di sini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Yang mana kali ini Inggit berkata kepada Bintang, "Coba Kapten pikirkan lagi apa sebenarnya yang Kapten mau. Jangan permainkan hati teman saya." Bintang nampak berpikir apa yang dikatakan Inggit itu emang benar, bahwa ia telah mempermainkan perasaan dirinya sendiri dan mempermainkan perasaan Nagita. Tidak dipungkiri bahwa ia masih begitu mencintai Nagita. Sedangkan di adegan selanjutnya, Bintang yang mendengar jika Nagita akan pergi dari Marimba, Bintang pun berusaha untuk mencegah Nagita pergi. Nagita pun mengatakan, "Kasih satu alasan kenapa saya tidak boleh pergi." Bintang pun mengatakan jika dirinya masih begitu mencintainya. Dan di sini pun nantinya Bintang dan Nagita pun berpelukan, dan Bintang pun meminta maaf kepada Nagita sambil mencium tangan Nagita. Bintang pun mengatakan jika dirinya selama ini telah menyakiti hati Nagita. Nagita pun nampak begitu senang. Akhirnya Bintang telah memaafkannya, dikarenakan selama ini Nagita pikir jika Bintang masih membencinya. Di sini pun kita lihat nampak Nagita dan Inggit berpelukan dengan gembira, dikarenakan Bintang telah mengungkapkan perasaannya dan meminta maaf kepada Nagita. Nah, apakah nantinya Bintang dan Nagita akan pacaran lagi atau hanya sekedar menjadi teman? Karena Bintang akan segera bertunangan dengan Andra. Bintang pun tidak mungkin memutuskan pertunangannya begitu saja ya bun, apalagi untuk balikan dengan Nagita. Pastinya Andra tidak akan tinggal diam jika Andra tahu bahwa Nagita dan Bintang balikan lagi. Bintang pun tidak ingin jika nantinya ada masalah buat Nagita. Apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bintang dan Nagita? Nah, jangan lupa untuk tonton terus sinetron Bintang Samudra di ANTP, tayang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.